Halo semuanya, kembali lagi di Mom Twin Channel. Yuk kita bikin bubur kacang hijau dan nangka. Bahannya ini ada nangka, kacang hijau, gula merah, daun pandan, kara, dan juga air. Ikutin videonya sampai selesai ya. Airnya kita rebus dulu. Terus masukin kacang hijaunya. Sambil nunggu matang kacang hijaunya, kita potong-potong ya, seperti gula merah. Terus juga nangka. Kemudian kita masukin gula merahnya. Kalau kurang manis bisa ditambahin dengan gula pasir ya. Daun pandan masuk. Terus santannya kita masukin. Ini saya tambahin gula pasirnya dan juga nangka masuk. Ini sudah matang, bubur kacang hijau dan nangka. Selamat mencoba. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa dipencet subscribe-nya. Terima kasih.